Tendang bolanya dong. Dari tadi dimainin mulu. Begini nih, kalau profesional mainin bola, ya kalau kamu mau jago main bola, harus bisa mainin bola, Nung. Iya. Ayo, Dul, buruan. Gak usah banyak gaya deh. Iya nih, Adul. Main bola kayak main arisan. Ngobrol melulu. Iya. Well, siap-siap ya. Ada Umu. Mana? Goal! Yeay, aku menang. Yeay, aku menang. Adul, itu namanya curang. Donat gue hilang. Tendangan super Adul, emang gak ada yang bisa ngalahin. Nyebelin banget Adul. Tunggu aja akibatnya. Iya Dul, udah gitu gue cuma punya duit buat beli donat satu aja. Yuk beli donat lagi. Aku yang bayarin Nung. Serius, Andu. Bikin kaget saja. Untung jantung saya gak coplok. Maaf ya teh, terlalu semangat nih. Es jeruk satu ya teh. Semangat. Kalau bukan pembeli, males saya ngeladeninya. Obet kaget. Obet, tenang ya. Teteh juga kaget. Tapi sekarang udah enggak kok. Lagi makan bakso ya? Menurut kamu apa? Biji nangka? Gak usah nanya-nanya deh, Cici sebel. Cup. Maaf, Ci. Cici juga nih. Teteh suapin lagi ya? Gak mau. Ya udah, Teteh habisin ya. Jangan minta kalau udah habis ya. Iya. Pedes, ini teh kenapa tiba-tiba pedes? Air minum habis atuh. Kena juga dia. Adul, kamu jahat banget sih. Cici kepedesan ini, Adul. Kamu mah jahat. Wewe, gak kena. Adul. Gimana es jeruknya? Udah tadi dibikin kaget, terus pesan sekarang pergi. Gak sopan pisan. Kasih aja yang lebih membutuhkan, Teh. Awas, jagoan mau lewat. Cici, kamu kenapa? Kayak kepedesan gitu. Ini semua gara-gara si Adul pika sebelen. Masa bakso Cici dikasih cabai banyak? Hah? Kebayang pedesnya. Nih, lihat bibir Cici, sampai doer begini. Iya, doer. Sebel Cici sama Adul. Nung, Ci, kalian merasa gak sih? Kalau si Adul hari ini nyebelin banget. Kerasa banget, apalagi sama perut gue yang masih lapar. Du, lo kan janji mau beliin gue donat. Ya sana, ambil sendiri. Asyik. Terus, apa yang akan kita lakukan sama si Adul? Biarin dulu, Ci. Biasanya, orang yang berbuat tidak baik ke kita, lama-lama dia akan kena batunya sendiri. Bedu, kita kan gak lagi main batu-batuan. Gimana Adul bisa kena batu? Ngarang kamu, Du. Adul, mainnya jangan curang lagi ya. Yeay, siapa juga yang curang? Nih, aku lempar kelerengnya. Kayaknya Hanung ketiduran deh. Hanung, bangun. Shh, biar aku aja yang bangunin dia. Hanung lelap banget nih tidurnya. Aku apain dia ya? Ulat, hi, ada ulat. Mana ulatnya, mana? Geli, hi. Ulat. Mana ulatnya? Aduh, tolongin gue dong. Itu di kaki. Mana? Itu malah pindah ke punggung kamu, Nung. Aduh, tolongin gue dong. Tenang, Nung. Jangan panik. Biar aku yang ambil
ulatnya. Adul, kamu teh malah ketawa. Bantuin atuh. Ulatnya gak bakalan ketemu sampai kapan, Puji. Lagian, takut sama ulat. Malu dong sama badan gede. Maksud kamu apa sih, Dul? Masa sama daun aja takut? Cemen kamu, Nung. Gak lucu. Tega kamu, Dul. Untung gue gak pingsan. Yeay, bisanya marah. Siapa suruh ketiduran? Kalau mau tidur, ya di rumah, bukan di lapangan. Nung, kebetulan ketemu kamu di sini. Main yuk. Maaf, Dul. Bukannya gue gak mau. Gue harus segera pulang. Tumben. Emang mau ngapain? Gue mau anu. Gue harus nganterin donat ini buat babe gue. Maaf ya, gue mau pulang dulu. Donat buat babenya. Cici, main yuk. Teteh main, Obet main, kakak Adul main. Maaf Adul, bukannya Cici tidak mau main. Cici teh harus mandiin Obet dulu. Teteh, Obet udah mandi. Sekarang harus mandi lagi. Dingin teteh. Emangnya Obet seharinya mandi berapa kali sih, Ci? 3 kali. Mandi kok kayak minum obat aja. Pokoknya mah Obet mandi. Ayo Obet. Dul, kenapa pagi-pagi sumilamun begitu? Ini perasaan gua aja atau gimana? Kenapa teman-teman gak mau main sama aku ya? Wah, Dul, itu macam tanda-tanda tidak baik begitu. Maksud Bang Komar? Itu artinya kamu harus siap kehilangan semua sahabatmu. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan kamu. Kamu akan sendirian. Eh, Teh Neneng, abang pesan nasi goreng ya? Biasa, nasi goreng cinta. Udah habis? Kalau begitu mie goreng saja. Habis juga. Ya sudah, kalau begitu kopi sudah. Maaf Bang Komar, semuanya sudah habis. Saya teh, ini mau tutup warung. Kenapa sih Mu, saya kan tidak peduli ya? Ya Tuhan, ini saya menderita ini. Aduh, jadi merasa... Sendirian. Kayaknya teman-teman pada gak mau main lagi sama aku deh. Ada yang mau nanam pohon di sini, ada canggul dan ranting. Lihat aja, aku bakal kerjain mereka. Jangan Adul, itu perbuatan tidak baik. Adul, kasihan mereka. Udah, tidak apa-apa Adul. Itu asik itu, pasti seru. Adul, jangan. Mereka itu teman-temannya kamu. Nanti kamu tidak punya teman lagi, Dul. Tenang, Dul. Masih ada Bang Komar yang paling ganteng ini. Bang Komar akan jadi teman sejatimu, Adul. Sebentar lagi, mereka akan melewati lubang itu. Mereka pada jatuh ke dalamnya. Aku memang jenius. Apaan nih? Kok geli-geli gitu? Ulat, ih geli. Aku takut ulat. Tolong. Aku terjebak di dalam lubang. Tolong aku. Teman-teman, kalian pada denger itu kagak? Suara teriakan minta tolong dari mana ya? Tapi nggak ada orangnya kok. Jangan-jangan ada hantu. Sejak kapan hantu keluar siang hari, Nung? Mungkin mereka sudah dapat izin dari negeri hantu, Dul. Orang aja. Udah yuk, jalan lagi. Tolong, Bedu, Hanung, Cici, tolong aku. Bedu, hantunya kenal sama kita. Kapan kita kenalan sama hantunya ya? Suaranya datang dari dalam tanah nih. Tolong keluarkan aku dari sini. Aduh, ngapain kamu di dalam sana? Iya, main apaan di situ?
iseng banget loh. Kakiku sakit kesel, yo. Sini kita bantu. Ayo, pegang tangan aku. Maafin aku, teman-teman. Tadinya aku mau ngerjain kalian, tapi malah aku yang kena batunya. Untung ada kita-kita. Kalau enggak, kamu bakalan berteman sama tikus selamanya. Iya. Anak-anak, kalian ngapain pada ngumpul di sini? Adul teh masuk ke dalam lubang yang dia buat sendiri, Pak Ustadz. Dia mau ngisengin kita-kita. Masya Allah, Adul. Kamu enggak boleh iseng keterlaluan sama teman-teman kamu. Karena itu bisa mencelakakan teman kamu. Bahkan kamu sendiri. Lebih baik kamu minta maaf sama mereka. Iya, aku minta maaf, teman-teman. Iya, kita maafin. Ya sudah, ayo kita pulang. Obed, yuk kita pulang. Obed, kamu di mana? Dul, Obednya di mana? Bukannya tadi di sini sama kamu, Ci? Obed, di mana kamu? Tete. Suaranya ada di dalam tanah itu, Ci. Aduh, Obed, ngapain kamu di situ? Masya Allah, Obed, ngapain kamu di situ? Mainan.